إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Palestina adalah negara merdeka yang subur makmur dengan berbagai hasil bumi seperti buah zaitun, anggur, kurma, dan kacang almond. Sebelumnya, Palestina juga merupakan sebuah negara merdeka hingga datangnya penjajah Eropa ke Timur Tengah pada tahun 1914. Hampir semua wilayah di Timur Tengah dijajah bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman. Pada tanggal 16 Mei 1916, sebuah perjanjian rahasia antara Inggris dan Prancis ditandatangani. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Skis-Picot, yang berarti pembagian bekas wilayah Imperium Ottoman di Timur Tengah yang dikalahkan oleh mereka. Alhasil, Palestina masuk dalam bagian Inggris dan secara resmi menjadi wilayah jajahannya. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat surat berisi 67 kata yang ditujukan kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Walter Rothschild. Isinya adalah dukungan penjajah Inggris terhadap pendirian tanah air untuk orang Yahudi di Palestina. Inggris akan melakukan usaha terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Surat yang diberi nama Deklarasi Balfour adalah awal penjajahan Yahudi atas tanah Palestina. Maka berbondong-bondonglah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia masuk ke negara Palestina. Puncaknya pada 14 Mei 1948, Zionis Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel di atas negara Palestina. Jelas, perilaku Zionis Yahudi terhadap Palestina adalah bentuk penjajahan yang bertentangan dengan semua piagam perdamaian. Hampir semua negara di dunia menolak berdirinya negara penjajah Israel di atas negara Palestina. Penolakan terhadap berdirinya negara Israel juga dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Dengan tegas, Presiden Soekarno mengungkapkan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel.
Jika Anda seorang negarawan dan cinta damai, maka sudah semestinya Anda harus menolak berdirinya negara Israel. Terlebih lagi jika Anda seorang Muslim, penolakan Anda tidak sekedar didasari rasa kemanusiaan, tetapi juga dilandasi oleh keimanan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kekejian dan keganasan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina jauh melebihi kekejaman Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi. Zionis Israel merampas tanah milik rakyat Palestina, menangkap dan menyiksanya penduduknya, serta membunuh dan membantai mereka. Sangat banyak dokumen dan data sejarah yang membuktikan hal itu. Di antaranya, pada tahun 1982, Zionis melakukan pembantaian terhadap para pengungsi Palestina di Sabra, Shatila. Tidak tanggung-tanggung, jumlah warga Palestina yang menjadi korban mencapai 3.500 orang. Mereka yang gugur terdiri dari anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan lelaki yang tidak berdaya. Dalam konflik Israel dengan rakyat Gaza tahun 2014, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 1.880 warga Palestina tewas dan 10.000 lainnya cedera. Dari jumlah tersebut, 398 diantaranya adalah anak-anak, 207 wanita, dan 74 manula. Masih banyak peristiwa lain yang menunjukkan betapa sadis dan jahatnya Zionis Israel. Seharusnya dua peristiwa tersebut sudah cukup untuk menggugah hati kita semua. Maka tiada kata lain, kita semua berkewajiban menghentikan kekejian Zionis Israel dan melindungi rakyat Palestina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di Palestina ada tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada-Nya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Abu Dzar radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di atas bumi?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian masjid mana?" Beliau menjawab, "Kemudian Masjidil Aqsa." Hadis riwayat Muslim. Maka sangat wajar apabila karena kesucian salat di Masjid Aqsa, pahalanya dilipat gandakan sebanyak 500 kali dibandingkan salat di masjid lainnya. Salatun fil Masjidil Haram mi'atu alfi salatin wa salatun fi masjidi alfu salatin wa fi baitil maqdis khumsumi'ati salatin. Satu salat di Masjidil Haram setara nilainya dengan 100.000 kali salat di masjid lainnya. Salat di masjidku, Masjid Nabawi ini,
setara 1000 salat di masjid lainnya, dan salat di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis setara dengan 500 kali salat di masjid lainnya. Dengan keutamaan dan kesucian Masjidil Aqsa seperti ini, maka jika kita mengaku sebagai seorang muslim, sudah barang tentu wajib bagi kita untuk menjaga dan mempertahankannya hingga yaumil kiamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Zionis Israel telah berkali-kali berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa dan menodai kesuciannya. Sejak tahun 1967, di bawah naungan Kementerian Urusan Agama Israel, mereka melakukan usaha penggalian tanah di bawah Masjidil Aqsa. Penggalian yang tetap dilakukan sampai saat ini dan kerap menggunakan alat berat telah menyebabkan keretakan pada struktur bangunan suci Masjidil Aqsa tersebut. Pada tanggal 21 Agustus 1969, sekelompok Yahudi fanatik berupaya membakar Masjidil Aqsa. Pembakaran Masjidil Aqsa telah mendorong berdirinya organisasi Konferensi Islam (OKI) yang saat ini beranggotakan 57 negara. Yang baru beberapa hari ini terjadi, pada malam 28 Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 ini, tentara Israel menyerang jamaah yang sedang sholat tarawih di dalam komplek Masjidil Aqsa. Penjajah biadab ini menggunakan granat, peluru, dan gas air mata. Lebih dari 200 jamaah tarawih terluka akibat tindakan kekerasan dan aksi brutal serdadu Israel. Bahkan kebiadaban mereka dilanjutkan dengan perampasan tanah rakyat Palestina dengan kekuatan bersenjata serta meruncurkan roket untuk menghancurkan Palestina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika Anda seorang manusia, jika Anda seorang negarawan yang cinta damai, apalagi jika Anda seorang muslim, tidak ada alasan lagi untuk tidak membela Palestina dan Masjidil Aqsa. Terlebih, kesemuanya berkumpul dalam diri kita. Kita manusia, kita seorang muslim, dan kita juga rakyat Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi, sebab kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya, penjajah Israel di atas tanah Palestina harus dienyahkan. Oleh karena itu, apa yang Anda punya, persembahkan semuanya untuk kemerdekaan Palestina dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Bahkan jika Anda hanya punya air mata, maka persembahkanlah air mata itu dalam doa-doa mereka. Ya Allah, hancurkan seluruh kekuatan Zionis Yahudi laknatullah alaih, dan anugerahkan kekuatan kepada rakyat Palestina untuk mempertahankan kedaulatan negara serta menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah di khutbah kedua ini kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan hidayah dari Allah,
Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina sehingga mendapatkan kemenangan kemerdekaannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segera mengenyahkan penjajah Zionis Israel dari bumi Palestina, dan Allah akan menjaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wansur innakal muwahhidin. Allahumma anjil mu'minin fi biladil filistin khasah wa fi anjahim baladil mu'minin amah ya rabbal alamin. Allahumma sdud wa ataka alal kuffari yahud israel wa sadaqaihim. Allahumma sattid salam lahum wa farik jamahum wa hazimhum wa zalzil arda min tahti akdamihim. Allahumma ansur ihwanan al mujahidin wal muslimina fi filistin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum wa yusabbit akdamahum. Allahumma sabbit kulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullah.